Okay guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. So guys, ini ada satu lagi barang kita nak unboxing. Untuk ini dia, kita punya penyambung ni. Sebab aku order dia punya grill satu dengan dia punya clip. Yang ini dia, dah sampai. Alright, so let's go, kita unbox. Unplastic. Plastik eh. Tapi ni tak awal. Tapi saya tengok salah. Jadi kalau jadi dari sini lah. Buka. 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 Okay. Ini dia. Oh, ini aku beli. Dia punya lapik tu. Lapik bawah bila GP tu kencing kan, dia boleh serap lah ni, supaya tak bau. Ah, ini clip ni yang aku ada. Kalau kau nampak. Sekejap, kita buka. Okay, ini dia clipnya. Nampak eh. Cun. Aku ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Selepas itu, ini dia. Grill ni aku beli satu je. Ini harga dia RM2. Jom kita pasang. Okay guys, yang pertama sekali kita, tapi aku nak pasang kat sini. Yang pintu ni saja je aku buat. Okay, so let's go. Buat kita punya ini. Okay, kemudian kita pasang yang ini. Okay, dia dah jadi. Cantik dah. Okay, dia jadi segitu. Ni aku nak buka. Sebab ada botol air tepi ni. Ada botol air ni. Lepas tu aku ikut ikat dawai. Ikat dawai tu. So, kita kena buka. Kita kena buka dawai tu. Lepas tu, okay, korang tengok je lah. Aku ada lagi dia punya ni. Ada banyak lagi. Ni sebenarnya amari punya ni. Tapi kita custom dia, kita buat dia jadi sangkar. Aku nak buat besar-besar supaya dia selesa. Okay, kita dah settle. Okay, kemudian kita start. So, kita pasang hujung dulu. Dia klik je. Simple. Sini. Ini kita kena pasang. Pasang hujung, kita kena pasang yang tengah. Tengah pula. Ini kena slow-slow, takut patah. Okay, cun. Lepas tu belah sini pula. Okay, ini sini dulu. Okay, lepas tu ni atas. Okay. Cun. Lepas tu baru kita boleh masuk yang ini. Okay, kita tekan. Okay, sudah tekan. Kemudian atas ni pun kita kena letak juga, bagi dia kuat. Sebenarnya tak cukup ni klip ni, tapi tak apa, nanti aku order lagi. Okay, tekan dia. Ini tolak dia. Oh, wah.
silap step. Lagi sekali. Okey. Ini tolak. Okey, good. Oh, okey. Cun. Kemudian kita buka botol air dia. Botol air dia kita kena buka. Kita kena buka dulu yang sebelah sini. Sekejap. Okey, kita dah buka botol air dia. Lepas tu kita buka yang ini pula. Yang ini kita kena buka. Wih, ketat. Okey, kita dah buka, kita pasang. Kita pasang balik belah sini. Yang belah tu. Kita pasang. Ini kena tolak sikit. Alright. Ini macam tak rapat. Okay guys, kita dah siap pasang dah. Kita pasang. Kita buat kelebaran 6. Okay. Kita buat kelebaran 6. Yang mula-mula 2 je. So kita besarkan lagi. Jadi macam ni dia tu. So kita masukkan dia punya. Dia punya ini. Yang ini kena pakai buang. Kenapa? Heish. Geram dia ni. Geram dia ni. Tunggu kena cek pasangan dia. So kita pakai yang ni. So kita pasangkan dia macam tu. Setiap satu tu. Yang tu tak payah. Okay. Tunggu saya siap pemasangan. Alright. So dah siap pasang. Kita letak lapik. Pakai lapik bantal je. Yang tak pakai. Mantap pak bu. So mari kita bentang. Macam gitulah. Okay, satu lagi. Macam segala ke dah? Baru buas. Baru kita puas hati. Dia pun puas hati. Okay. Ngam. Dah siap dah. Tapi tinggal lagi makanan dia je tak sampai lagi. Makanan pelet dia. Dengan dia punya rumput. Dengan serbuk kayu. So nanti kita akan letak. So guys, tempat dia dah selesa dah. Okay, kat sini aku letak makanan dia. Lepas tu tempat berak dia lah, dengan air. Lepas tu kat sini ada macam tempat dia berbumbung sikit. Ni ada mainan-mainan dia. Lepas tu ni rumah dia. Lepas tu ni tempat makan lagi. Ni aku buat macam ni ni. Ingat nak buat terowong. Tapi baik letak macam tu. Lepas tu ni rumah dia lagi. Begitu je lah. Tu je setup kali ni. So enjoy.
So guys, thank you for watching. Yang mana belum subscribe lagi, tekan butang subscribe tu dan like and share guys. Okay, jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum.